Fresca. Sekarang kita akan pelaksanaan unboxing dari paket yang sudah kita kirim dan sudah sampai di kontak. Instalasi penghemat BBM pada genset 3 MW mulai dilaksanakan. Ini fuel savernya, penghemat BBM-nya. Meter pas pertama, pas kedua, pas ketiga. Ini tegangan pertama, kedua, ketiga. Di sini ada banyak kontrol-kontrol ya. Lengkap. Ada reaktor A, reaktor B, reaktor C. Filternya. Kemudian hasil gasnya disalurkan ke belakang di sini.
dibuat semakin naik ya, semakin naik naik, kemudian masuk ke saluran udara. Oke ya, sudah siap. Itu yang dibuka. Ini kena pas ya? Itu dikunci aja. Itu di atas aja. Ini genset merek Mack bikinan Jerman ya. Konsumsi airnya dari sini. Ini diambil dari langsung air keran. Dari sini ini ada pompa untuk menyedot air keran masuk ke dalam. Kebutuhan air untuk alat ini sekitar 70 sampai 140 liter per jam. Kemudian di sini ada otomatisnya. Dan ini untuk flushing, jadi untuk servis cuci, jika di dalam kotor tinggal dibuka kerannya saja di sini. Jadi ini untuk input air kerannya masuk ke dalam, ini untuk servis mencuci di dalam ya, sistem flushing disemprot. Kemudian untuk ini satu adalah saluran buangan air saat kita flushing. Ini ya, kita flushing, kita jalankan pompanya. Ini kemudian kita buka, itu akan nyembur di dalam untuk membersihkan kotoran air. Kemudian buangan airnya di sini. Jadi nanti kotorannya keluar, buang. Sedangkan ini saluran buangan air untuk jika ketinggian air itu, di sini ada pelampung-pelampung ya. Jika pelampungnya ada yang nggak normal, kemudian airnya naik, maka akan membuang secara otomatis di. Di sini ada peralatan air RO. Peralatan air RO ini harus menghasilkan nilai TDS di bawah 10 ppm karena untuk generator HO. Jadi nanti ditampung di sini hasil air RO-nya untuk menyuplai generator HO melalui ini. Jadi di sini diisi air RO atau air yang tidak mengandung mineral atau distilled water ya. Ini adalah filter-filter ada 6. Jadi udara akan menghisap dari atas masuk ke dalam. Di sini ada tabung penampungan air untuk generator HO. Kita buka. Ini juga. Ini rangkaian kontrol-kontrolnya.
disalurkan melalui 3 buah kontaktor karena ini menggunakan 3 fas ya. Ini MCB 3 fas. Jadi ada 3 kontaktor. Di sini ada elektronik untuk mengubah tekanan menjadi DC. Dari 220 volt AC menjadi DC. Ini ada 4. Kemudian ini generator haun. Ini untuk buangan air saat menguras ya. Ini untuk inputnya air berasal dari tabung sini. Ini ada tabung bulat. Ini tabung untuk air RO-nya. Ini hasil gasnya dari sini. Hasil gas keluar dari sini masuk ke tabung air RO di sini. Nah, nanti outputnya berada di sini. Masuk ke tabung water trap, baru keluar di sini, dan di sini masuk ke flashback arrestor. Itu flashback arrestor.